Kehebohan dari perilisan single terbaru Lesti Kejora ternyata tak hanya dirasakan oleh para pecinta musik dangdut tanah air saja. Bahkan sederet tokoh ternama Indonesia ikut menyoroti keviralan single Insan Biasa milik Lesti Kejora yang tengah booming saat ini. Yang cukup mengempar masyarakat tanah air saat ini adalah diam-diam salah satu tokoh bangsa yang namanya tidak asing lagi di telinga masyarakat ternyata begitu menyukai lagu dangdut khas Nusantara. Salah satunya lagu yang dibawakan oleh biduan cantik asal Cianjur Lesti Kejora. Siapa lagi kalau bukan Bu Megawati Soekarno Putri? Hal ini diketahui lewat salah satu video singkat yang tengah beredar luas di berbagai media sosial saat ini. Dalam video tersebut memperlihatkan, ibunda dari Puan Maharani itu tengah mendengarkan secara seksama single terbaru Lesti Kejora yang berjudul Insan Biasa. Seperti yang diketahui, pimpinan Partai Benteng itu sangat menyukai dengan semua tradisi budaya khas Nusantara. Oleh karena itu, bukanlah hal yang aneh jika beliau mengidolakan musik dangdut Indonesia. Apalagi single terbaru Lesti Kejora tersebut tengah hangat diperbincang oleh para netizen saat ini. Bu Megawati juga ikut memberikan apresiasi dan dukungan kepada putra-putri terbaik bangsa yang telah mengharumkan nama baik Indonesia lewat karya dan kreativitasnya. Dalam video singkat yang diunggah oleh media ternama Indonesia itu, seketika langsung diserbu oleh para warganet tanah air. Berbagai komentar pun turut dilayangkan netizen menanggapi postingan tersebut. Terpantau, tak sedikit dari mereka yang ikut bahagia dengan perhatian orang terpenting di tanah air itu, meskipun hanya sekedar mendengarkan saja. Selain dari itu, single yang diproduseri oleh Rizky Billar dengan model Rangga Azov tersebut tercatat sudah ditonton hampir mencapai 8 juta kali dalam 3 hari ini. Menurut prediksi pengamat musik dan pakar IT Tanah Air mengatakan, single Lesti Kejora Insan Biasa akan tembus 20 juta kali penonton dalam minggu ini. Hal ini berdasarkan pencarian netizen yang cukup tinggi di media sosial, baik itu di YouTube maupun media sosial lain. Lagu yang mengisahkan tentang kehidupan Lesti Kejora itu memang begitu indah didengarkan. Selain vokal Lesti yang cukup bagus, penghayatan yang diperlihatkan oleh Lesti Kejora dalam single terbarunya juga cukup sempurna. Maka tak heran jika banyak netizen megatakan ikut larut dalam kesedihan Lesti dan menangis kala mendengarkan lagu itu. Single yang resmi dirilis Rabu malam 15 Maret 2023 tersebut banjir pujian dan sanjungan dari berbagai kalangan warganet. Baik itu dari kalangan artis, penyanyi, selebritis, sahabat dekat, keluarga, pengusaha maupun masyarakat biasa. Bahkan Lesti Kejora juga banyak menerima berbagai bingkisan hadiah setelah single terbarunya Insan Biasa masuk trending 1 Indonesia dan masuk trending YouTube dunia. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Terima kasih.